Siapa saya yang berbuat satu kebaikan saja akan diberi pahala 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkan umatku kebaikan dengan 10 kali lipat ganda. Allah beri apa? Allah menginginkan siapa saya yang sedekah 1 rupiah diganti 700 kali lipat, bukan 10, 700 kali lipat. Satu kebaikan 700% bayarannya. Asalnya satu kebaikan dibalas 10 sama Allah. Rasul minta, ya Allah, tambah nukuh pahala untuk mati. Ya sudah. Allah mengatakan, siapa saja yang sedekah dari hasil yang halal, 1 rupiah akan diganti 700 kali lipat. Bayangkan. Makanya, kata para sahabat, rugi orang yang 10-nya dikalahkan sama satunya. Satu dosa dibalas satu, dan ada kemungkinan maafkan. Satu kebaikan dikasih pahala 10, paling dikit. Sampai 700 bahkan berlipat ganda. Turun ayat yang kedua, apa kata Allah? Contohnya orang yang sedekah sama dengan orang menanam satu biji. Dari satu biji keluar 7 tangkai, dia pakai berbuah 100. Siapa kaya yang sedekah 1 rupiah diganti 700 kali lipat. Rasulullah berdoa lagi, Allah, tambahkan untuk umatku kita lebih. Ya sudah, Allah menyebutkan apa? Diganti berlipat-lipat ganda sama Allah Jatatim. Ada aban, sampai boleh, sampai 2 juta kali lipat. Bukan 10 lagi. Orang yang dalam kesulitan, tantang. Apa kata Allah? Akan diganti berlipat-lipat-lipat ganda sama Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, orang yang memberikan keringanan kepada orang yang punya utang, nanti pada hari kiamat Allah mengatakan kepada mereka, dia suka meringankan orang lain, ringankan hisab yang masukkan surga. Asalnya 1:10. Rasulullah tak tambah, ya Allah. Jadi tidak lekir-lekiran. Mulai suci jalan, tidak perlu amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat, noleh kepada sahabat, tanya, siapa kamu kemarin yang sambang orang sakit? Kata Abu Bakar, saya, ya Rasulullah. Rasulullah tanya, siapa kamu kemarin yang mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, saya, ya Rasulullah. Siapa kamu kemarin yang menolong orang miskin? Kata Abu Bakar, saya, ya Rasulullah. Kata Umar, tidak ada satu amal yang satu hari pas dari sumber ke Jakarta Abu Bakar. Lakun ekerekeran kau dan memanfaati. Amal. Kau kok dari takut nih, penderumu apa partimu mendak? Apa agamamu? Selam cukup. Apa kita Al-Quran? Siapa Nabi-Mu? Kemudian apa siapa Tuhan? Cukup itu pertanyaannya. Tidak mati-mati. Apa partinya? Beda. Oh, tidak apa yang kabar kuburan. Allah mengingatkan. Orang yang berbuat amal kebaikan. Apa kata Allah? Balahu asyru abdi. Allah akan memberikan pahala 10. Siji ganti 10. Ya Allah. Daripada kira-kira dan gunai bangun tidur. Mau apa itu sekarang? Minimal ketemu orang senyum salam. Kata Rasulullah, siapa saja yang ketemu pagi berikan assalamualaikum, jabat tangan, rontok dosa-dosanya seperti daun yang lalu di musim kering. Gampang cari agak apa hal lain. Kita ketemu orang pagi, assalamualaikum, berjabat tangan, apa? Kata Rasulullah, dan langsung semua dosanya rontok, senyum saja kepada orang yang beriman, rontok dosa seperti daun yang lalu di musim kering. Gampang daripada ekir-ekiran jangan manfaati. Apa? Terus jalan-jalan orang sampai mengkafirkan, siapa kamu? Tuhan tahu ini. Aku alpunya. Terus saya kira-kira, nanti usaha mereka apa katanya Allah. Allah memberikan pedoman, kalau kamu berbuat satu, dikasih pahala 10. Rasulullah minta, ya Allah tambahkan, ya sudah 700 kali lipat. Ya Allah tambahkan, apa? Allah mengatakan, man dan ladhi yukridullah. Yang ketiga, siapa yang mengutai Allah? Apa? Orang yang bersihkan batu. Tak mampu sodakoh, tak utangi. Kamu suruh sodakoh 1 hari 100 ribu, berat. Orang dalam kesulitan, aku tak mau nopo 1 sewu. Memangan gak ono. Tiap hari ditata sama orang sodakoh 100 ribu. Sampai berapa? 1 minggu. Hari berikutnya 2 kali lipat 200 ribu. Sampai berapa dia mampu ya? Terus kesempatan. Pada hari kemudian, semua orang takut. Kata Rasulullah, siapa saja yang memberikan keringan kepada orang lain, nanti pada hari kemudian disaksikan, diringankan. Di saat semua orang takut, dia tenang. Rasulullah cerita, ada umat pada zaman Daud. Dia pedagang besar.
Dia mengingatkan kepada pelayan-pelayannya, kalau nagih, ojo kasar-kasar. Kalau orangnya tidak punya, kasih orang kesempatan. Semua pegawai yang diingatkan, kalau nagih, jangan kasar-kasar. Terus apa? Dia mengingatkan kepada pegawainya, kalau orangnya tidak punya uang, kasih orang kesempatan. Rasulullah mengatakan, ketika dia menghadap kepada Allah, Allah mengatakan, hambaku dia suka meringankan orang ini. Sekarang dia butuh, ringankan semua hisabnya. Aku susah, nomor sungguh. Ojo jahat-jahat, urib. Rugi hidup sebentar. Jadi, tidak perlu eker-ekeran. Allah mengatakan, Allah, orang yang merasa diri betul nyala melunya itu apa? Amal, apa yang bisa kamu kerjakan? Manja abil hasanah, siapa saja yang berbuat satu amal hasan kebaikan, Allah mengatakan balu untuknya akan doa akan juga 10 kalimat dari amalnya. Rasulullah berdoa, ya Allah tambahkan untuk umatku, kata Allah satu sedekah diganti 700. Rasulullah, ya Allah tambah, ya sudah dapat izin 2 juta kalimat. Korban hasan diganti baik makan jadi berlipat-lipat jalan semua sehingga lebih tangguh. Tidak puasa Rasulullah, ya Allah tambahun cintanya Rasulullah untuk mati. Jadi pun cek umat ini anak pahala yakin masih amal ini pahala gede jadi gaya apa kira-kira apa yang terakhir Allah mengatakan, ya sudah orang yang sabar dalam hidup.